gitu ya, tetap belajar banyak dan semoga bermanfaat. Atau mungkin proses pengolahan apa yang menyebabkan hal ini terjadi, supaya nanti juga dari pemerintah bisa memberikan saran-saran ataupun cara melakukan tindak lanjut sesuai dengan kasus yang terjadi. Harapannya kan kasusnya tidak terjadi kembali di area yang berikutnya. Dijalankan dengan lebih baik. DFE Bontang.